Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Nanomesin chapter 79, 80, dan 81. Tanpa berbasa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai pada musim salju di tempat Pandai Besi. Terlihat Pandai Besi mencoba untuk memotong tanduk yang diberikan oleh Chun Yewon. Tetapi pedang yang ia gunakan malah patah dan tidak berefek sedikit pun pada tanduknya. Ini, hey, dari mana kau mendapatkan ini? Ucap Pandai Besi pada Chun Yewon. Aku tidak bisa memberitahumu, kata Chun Yewon menjawabnya. Ya tidak masalah. Dengan ini aku bisa membuat senjata terbaik, kata Pandai Besi tersebut dengan wajah kegirangan. Lalu ia menawarkan juga pada Chun Yewon untuk dibuatkan sebuah sword lain dari baja keras yang telah ia dapatkan dari tes kelima. Tetapi Chun Yewon menolaknya karena ternyata itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Scene pun berganti kembali di ruang direktur akademi. Kadet Chun, apa kau yakin dengan ini? Ucap Li Haming sebagai direktur akademi. Apa dia gila? Dia mencoba menantang tetua klan Elder yang merupakan orang terkuat kedua di peringkat bela diri, pikir Li Haming dalam hatinya. Baiklah, akan kucoba kirimkan surat resmi untuk tantangan tes ke-6, ucap direktur akademi. Tetapi ternyata semuanya tidak berjalan lancar. Direktur akademi mengatakan bahwa Chun Yewon harus merubah orang yang akan ia tantang di tes ke-6. Apa? Kenapa? Apa orang tua itu mengubah pendapatnya? Tidak, bukan itu masalahnya, ucap direktur akademi sembari mengeluarkan aura yang menyelimuti tempat mereka berada. Lalu ia pun berkata, aku tidak bisa memberitahukan detailnya, tetapi saat ini hanya ada 4 ketua, yaitu ketua ke-9 hingga ke-12. Menyebalkan, semua tetua di posisi tertinggi telah meninggalkan tempat mereka, kata Chun Yewon dalam hatinya. Tapi ada perubahan urutan di antara para tetua, di mana pemimpin klan Poison menjadi tetua urutan ke-12, kata direktur akademi pada Chun Yewon. Terlihat Chun Yewon tersenyum kecil, lalu berkata dalam hatinya, apa tidak ada yang lebih menyenangkan daripada itu? Scene pun berganti di kantor tempat tetua klan Poison berada. Mereka berdebat apakah tetua klan harus menerima tawaran tes ke-6 atau tidak. Dan tetua klan Poison akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran dari tes tersebut. Lalu tetua klan Poison itu mendatangi cucunya yang terbaring lemas di atas kasur. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan bahwa di depan rumahnya ada tamu. Tetua, Anda punya tamu, kata penjaga rumah tetua klan Poison. Tamu? Pada jam segini? Tamu macam apa yang datang? Kirim dia kembali, kata tetua klan Poison tersebut. Itu madamu dari klan Elder, apa tidak apa-apa mengirimnya kembali? Sekarang dia berada di depan. Baiklah, aku akan datang, kata tetua klan Poison atau Baek-o. Chun Jok-seon sebagai cucu dari Baek-o tersebut menatap ke arah madamu. Lalu ia berkata dalam hatinya, Itu adalah wanita yang meminta racun pada ibuku, katanya dengan wajah yang amat kesal. Lalu tanpa disangka, ternyata tetua klan Poison menerima tantangan dari tes ke-6 yang diberikan oleh Chun Yewon. Pada pagi hari, Chun Yewon mendatangi tempat Pandai Besi berada. Terlihat Pandai Besi tersebut sedang fokus dalam pengerjaan sarung pedang untuk Chun Yewon. 30 menit berlalu, akhirnya, kata Pandai Besi tersebut kegirangan setelah menyelesaikan pekerjaannya. Kau sudah selesai, kata Chun Yewon yang membuat Pandai Besi itu kaget. Terlihat Chun Yewon memegang blade berwarna putih yang telah diselesaikan oleh Pandai Besi. Sangat lembut di telapak tanganku, kata Chun Yewon senang. Aku telah mengukir nama yang kau minta. Lalu coba kau kemari dan putar blade-nya. Pandai Besi itu menjatuhkan sebuah kain di atas blade tersebut. Dan kain tersebut pun terbelah menjadi 2. Dapat memotong kain lembut dengan sangat mudah. Wah, kata Chun Yewon dengan wajah kagum. Apa kau menyukainya? Kata Pandai Besi tersebut.
Iya, aku sangat menyukainya. Kau benar-benar pandai besi terhebat, kata Chun Yewon dengan wajah terkagum-kagum pada pandai besi. Terima kasih, kata pandai besi kegirangan karena telah dipuji oleh Chun Yewon. Dengan blade ini, kekuatan butterfly dance-ku akan meningkat, kata Chun Yewon dalam hatinya. Lalu mari kita masuk ke babak berikutnya. Pada hari tes ke-6 di ruang pelatihan Demonic Academy, terlihat Chun Yewon sedang bersiap menghadapi tesnya. Aku tidak percaya ia mencapai level tertinggi hanya dalam 4 tahun, kata para anggota Demonic Academy yang saling mengobrol di luar arena. Lalu Direktur Akademi pun tiba dengan seseorang di sampingnya. Siapa yang di samping itu? Itu kan Tetua ke-9. Wah, ayahku, kata Samajak memandang Tetua ke-9. Di arena terlihat orang yang ditantang oleh Chun Yewon mulai memasuki tempat tersebut. Dia kan Clan Poison. Terlihat Baek Oh sebagai Tetua Clan Poison mulai memasuki arena. Dan Chun Yewon memandangnya dengan serius. Sebelum aku memulai, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Tetua karena telah menerima tantangan dari Kadet Chun, kata Direktur Akademi pada Baek Oh. Tetua ke-9 akan menjadi saksi untuk pertempuran ini, katanya. Lalu terlihat Chun Yewon dan Tetua Clan Poison saling menatap satu sama lain. Pertarungan dimulai, kata Direktur Akademi. Tetua Clan Poison langsung berlari ke arah Chun Yewon. Sembari menggunakan ki racun di tangannya, ia menyerang Chun Yewon dengan mendadak. Tetapi ternyata yang ia serang ialah sebuah ilusi. Sebuah ilusi, kata Baek Oh dengan wajah terkejut. Mustahil, itu pasti gerakan Great Guardian Murisium, kata Tetua ke-9 yang menonton pertarungan tersebut bersama Direktur Akademi. Baek Oh sebagai Tetua Clan Poison melancarkan serangannya kembali pada Chun Yewon. Tetapi Chun Yewon dapat menghindarinya sembari tersenyum. Lalu tetua itu mengumpulkan kekuatannya di tongkat yang ia pegang. Lalu menyerang Chun Yewon dengan melepaskan energi yang ia kumpulkan. Chun Yewon terkejut lalu menghindar dengan cara melompat ke atas. Tapi tanpa disangka tetua menyusul ke hadapan Chun Yewon. Lalu mencoba menyerangnya kembali. Tapi tiba-tiba Chun Yewon mengangkat pedangnya dan menahan serangan dari Baek Oh itu dengan teknik butterfly dance-nya. Benturan dari pertarungan mereka menyebabkan tekanan energi yang dahsyat. Terlihat para penonton kesakitan akibat tekanan dari pertarungan tersebut. Chun Yewon dan tetua klan saling menjaga jarak. Terlihat Chun Yewon bersiap siaga untuk serangan berikutnya. Bagaimana bisa? Bagaimana blade tipis itu tidak patah atau tergores? Kata tetua klan dalam hatinya. Terlihat tetua klan Poison berdiri tegak. Lalu ia pun mengeluarkan kekuatan racun yang ada di dalam tubuhnya. Kau akan dikalahkan di sini, Chun Yewon. Kenapa kau melepaskan racun di sini? Tetuai, apa yang kau lakukan? Apa kau berencana untuk membunuh penantangnya? Kata Direktur Akademi dan Tetua ke-9. Poison Cloak, kata Baek Oh sembari mengeluarkan tenaganya. Tuanku, aku harap kau baik-baik saja, kata para pengikut Chun Yewon yang khawatir padanya. Terlihat Chun Yewon bersiap-siap untuk menghadapi Tetua Clan Poison yang tubuhnya sudah dipenuhi oleh awan racun yang mematikan. Chun Yewon menyerang ke arahnya sambil mengayunkan pedangnya. Dengan racun sebanyak ini, bahkan tulangmu akan hancur. Kau yang membuat dirimu menyedihkan, ucap tetua Clan Poison tersebut. Lalu tiba-tiba kekuatan pedang muncul ke arahnya. Apa? Tetua Clan Poison terkejut. Lalu ia menahan serangan dari Chun Yewon. Lalu Chun Yewon pun mengumpulkan tenaga di tangan kanannya yang siap menghantam tetua Clan Poison. Sekarang giliranku, kata Chun Yewon dengan tatapan yang menakutkan. Tetua Clan Poison sangat terkejut karena ternyata kulit Chun Yewon yang terbakar karena racun dapat pulih dengan sangat cepat. Dan Chun Yewon pun menghantam tetua Clan Poison itu hingga ia berteriak kesakitan.
Para pengikut Chun Yewan terlihat sedih karena mengira Chun Yewan sudah mati terkena racun yang sangat banyak. Lalu tiba-tiba terlihat seseorang yang terlempar ke pinggir arena. Ini terlalu berlebihan, kata instruktur senior dalam hatinya. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena ternyata orang yang tergeletak di tanah ialah tetua klan Poison. Terlihat Chun Yewon baik-baik saja setelah terkena serangan racun dari Baekoh. Iyalah Chun Yewon baik-baik saja. Ia kan punya nano yang bisa langsung menyembuhkan luka yang berada pada dirinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana ia bisa lolos dari racun tetua Baekoh? Kata tetua ke-9 yang terlihat tidak percaya karena Chun Yewon baik-baik saja. Ditunjukkan dalam scan bahwa dalam perang melawan Forge of Justice, perlawanan terhadap klan Poison sangat mengerikan, sehingga sering digambarkan sebagai pembantaian. Aku tidak percaya, bahkan saat melihat dengan mata kepalaku sendiri, kata direktur akademi. Terlihat tetua klan Poison kesakitan. Bagaimana bisa? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya, apa kau benar-benar manusia atau bukan? Kata tetua klan Poison tersebut. Berdiri, teriak Chun Yewon. Tetua klan Poison terkejut karena kepalanya akan dipenggal oleh Chun Yewon saat ia akan menghindar tangannya kesakitan. Aku tidak punya pilihan lain. Lalu ia pun menyebarkan racun hingga menjadi satu dengan tubuhnya. Chun Yewon terkejut karena serangannya tidak mempan. Arah! Tetua Baekoh berteriak sembari mengeluarkan racun dari seluruh tubuhnya. Lalu ia menyerang tubuh Chun Yewon hingga terdorong ke belakang. Chun Yewon terlihat kesulitan menahan serangan dari Baekoh. Bukankah racun yang disebarkan beberapa waktu lalu adalah perlawanan terakhirnya? Tidak kusangka ia memiliki kekuatan lainnya, kata Chun Yewon dalam hatinya dengan perasaan terkejut. Pada saat ini, racun dalam tetua Baekoh ada sekitar 100 jenis. Ini membuat tubuhnya menjadi padat seperti perisai. Bahkan racun tersebut dapat melelehkan batu besar dalam sekejap. Kau telah memaksaku untuk mencapai tingkat ke-8. Cobalah menahan kekuatanku dengan blade yang kau banggakan tersebut, kata tetua Baekoh pada Chun Yewon. White Dragon Blade tidak bekerja dengannya, kata Chun Yewon dalam hati. Lalu ia menancapkan blade-nya tersebut di tanah dan mengeluarkan energi yang besar hingga menutupi area pertandingan. Apa kau sedang berjuang sampai akhir? Kata tetua Baek sambil tertawa pada Chun Yewon. Terlihat Chun Yewon mengeluarkan sword yang ada pada pergelangan tangannya. Tetua Baekoh ketakutan karena energi yang Chun Yewon keluarkan lebih mengerikan dari energi beberapa saat yang lalu. Terlihat sword dengan aura kegelapan berada di tangan Chun Yewon. Ini tidak mungkin, itu berbahaya. Aku akan menyerangnya lebih dulu, kata Baekoh dalam hatinya. Lalu Baekoh mengeluarkan serangannya, tetapi serangan tersebut dapat dengan mudah ditangkis oleh Chun Yewon. Baekoh sebagai tetua klan Poison sangat terkejut karena di hadapannya terlihat Chun Yewon yang bersiap untuk menebas kepalanya. Apa? Terlihat Baekoh mengeluarkan tenaga pada tangannya lalu mencoba untuk menyerang Chun Yewon. Mereka terlihat saling berhadapan satu sama lain dan siap untuk saling mengalahkan. Namun tiba-tiba Baekoh terkejut karena ia berhasil dikalahkan oleh Chun Yewon. Sesaat setelah kekalahannya, Chun Yewon langsung menebas kepala Baekoh. Apa yang terjadi di sana? Kata para penonton di luar arena yang tidak bisa melihat ke dalam karena debu yang dihasilkan dari pertarungan Chun Yewon dan Baekoh menutupi arena. Lalu tiba-tiba terlihat Chun Yewon keluar dari kumpulan debu tersebut. Ia berdiri dengan tegap sambil membawa kepala dari Baekoh sebagai ketua klan Poison. Para penonton terlihat ketakutan. Bahkan direktur akademi dan tetua ke-9 tercengang dengan apa yang terjadi di dalam arena. Tuan, terlihat para bawahan Chun Yewon menangis terharu. Di sisi lain terlihat pangeran pertama kesal karena hasil dari pertandingan tersebut. Ia pun menggenggam tangannya hingga berdarah dan pergi dari tempat itu. Terlihat Chun Yewon tetap berdiri di dalam arena. Lalu ia menatap ke depan.
Ini adalah permulaan untuk balas dendam bagi ibuku, kata Chun Yewon dalam hatinya dengan raut wajah yang menyeramkan. Dan bersambung. Nah, itu dia alur cerita Nanomachine chapter 79, 80, dan 81. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan buat kalian yang mungkin mau traktir Mimin cendol, biar ngerjainnya lebih semangat lagi, boleh langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.